Oke teman-teman, pelanggan saya channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan bahas untuk event bocoran terbaru ya teman-teman ya, yaitu event pelatihan Kesatria Naga. Dimana di sini itu kita bisa ngedapetin hadiah eksklusif secara permanen ya teman-teman ya, dengan cara kita ngumpuli token ya yang berbentuk kayak batang kayu itu ya. Di sini kita bisa dapet emote dari Link Lord Sen ya, secara gratis teman-teman, dengan cara kita ngumpulin token Wooden Staff ini ya, yang bisa kita tukarkan sebanyak 35 untuk mendapatkan emote eksklusifnya. Selain itu juga teman-teman bisa mengklaim untuk Hero Akai permanen ya. Lalu ada karisma item ya, yaitu Kay. Lalu ada double BP card dan juga skin trial card yang bisa teman-teman dapatkan di event ini dengan cara ngumpulin token Wooden Staff ini. Dan pastinya di sini bakalan ada misi di mana kita bisa ngedapetin token Wooden Staff. Karena ini masih bocoran, jadi untuk misinya masih belum bisa kita lihat ya teman-teman ya. Palingan ya misi login ataupun nanti menyelesaikan quest di event ini. Yang pastinya teman-teman jangan sampai kelewatan ya untuk mengklaim emote eksklusif si Link Lord Sen ini ya, ya. Karena ini pastinya item limited ya, karena hanya hadir di event Kungfu Panda ini teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan ya untuk ngedapetin item tersebut. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk videonya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.